Jawab.
sudah pergi dari tempat ini. Sekarang buruan, kamu potong semua pohon yang ada. Oke, Jok. Jok, kok macet? Pak Jok, gimana nih? Macet gak bisa ngomong? Alah, kerjain aja lambat. Ini sana, coba lihat ya. Lihat ini. Loh, kok gitu? Ah, dasar orang aneh, kelihatan bohongnya. Sip, Pak Sip. Sudah, ayo sini, jangan bohong aja. Ya, 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 ya. Inilah salah satu biopark kerusakan hutan yang pasti akan terjadi. Mereka tidak tahu kemana harus berlindung dan kemana lagi mereka harus berkunjung. Satu satu ini tidak tahu lagi kemana harus mencari tempat yang aman dan nyaman. Lahan hutan yang merupakan sumber kehidupan pokok sekaligus tempat tinggal bagi satwa liar dan langka kini semakin menyempit. Selain merusak, mereka juga meramas lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, bahkan juga pemukiman. Lalu kemana lagi gajah-gajah ini akan mencari sumber makanan yang cukup bagi kehidupan mereka? Jangan terlalu kita dengan gajahnya. Ayo cepat. Ayo lari, lari, lari. Ayo buruan lari. Lari, lari, cepat, ayo lari. Lahan pertanian, perkebunan, bahkan juga pemukiman bisa hancur dalam waktu yang sekejap. Namun siapakah yang harus disalahkan? Ayo kita usir gajah-gajah ini. Ayo pergi sana gajah. Hei, cepat menyingkir dari pertanian kita. Ayo sana gajah, menyingkir dari tempat ini. Ayo buruan. Sana pergi sana. Ayo buruan sana. Ayo cepat kita usir, gunakan senjata kamu teman, ayo buruan. Bagus, tapi kemana lari ke gajah-gajah tadi? Lihat, di belakangmu ada gajah, ayo buruan, gunakan senjata kamu. Gajahnya bisa menghindar gimana sih? Ayo kata lagi teman. Aduh, kita sudah bisa juga yang terakhir, ayo buruan. Alah, kamu tuh banyak gaya, dekat aja gak bisa. Lihat, itu ada gajah lagi. Buruan aku dekatin, langsung aja kamu tembak. Bagus, kali ini kita berhasil. Lihat, sudah kena kakinya. Rasakan ini gajah, ini akibat kamu merusak lahan pertanian kita. Wah, kita berhasil mengusir gajah-gajah ini untuk pergi dari tempat kita. Bener, Jok. Tolong! Tolong! Sebenarnya kita tolong, jangan-jangan warga kita, ayo buruan kita, bantu! Selamatkan aku keluarlah.
bebek dia. Jual kamu, ada gajah kecil. Kita tangkap saja, siapa tahu gajah ini bisa mendatangkan rezeki. Sini gajah, ayo sini, gak perlu takut dengan kita. Berikan saja, karena aku punya makanan yang enak buat kamu. Sekarang buruan, menyerah. Lihat teman, kita tunggu dulu reaksinya. Loh, kenapa ya? Kok dia tiba-tiba ada duduk? Loh, aku tadi kan tidak menembaknya. Ah, jangan-jangan dia menipu kita. Ini gajah kecil, makanan yang enak buat kamu. Mau gak? Udah kasih nasi aja. Makan ini ya gajah. Nah, ternyata dia mau. Loh, kok langsung terbangun sih? Sekarang buruan, kamu bisa mundur gajah. Mundur, ayo mundur pelan-pelan. Mundur lagi. Mundur lagi, duduk. Ayo duduk. Oh, pintar gajah kecil ini. Cok, buruan, ambil tali di belakang sana. Tenang ya gajah kecil, kamu gak perlu takut dengan kita. Karena kita akan merawatmu baik-baik dan akan jadi sahabatmu. Ayo buruan, ikat tali depannya. Oke, bentar. Sini gajah agak. Oh, pintar. Ayo, posisi. Minum, Sim. Langsung saja, ikat kaki bangunnya sekarang. Buruan. Apa sih? Ini gajah kecil, usil lagi. Ah, pintar, sekarang kamu ikut dengan kami ya. Tanpa disadari, mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Mendengar terjadinya banyak konflik dan perambahan hutan yang merajalela, para petugas langsung mempersiapkan pasukan. Pasukan, maju! Jalan!